Assalamualaikum semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam keadaan baik-baik aja. Dan tentunya tetap semangat aktivitasnya. Alhamdulillah aku masih bisa share kegiatan aku lagi. Meskipun udah lama banget nih aku baru share lagi, karena aku gak sempet dan aku tuh agak riwah gitu ya mau ngerekam-rekamnya. Nah untuk kegiatan aku kali ini, aku masih di kampung halaman. Jadi ini aku mau share kegiatan aku di kampung. Ini pagi-pagi aku udah riwah banget abis mandiin anak-anak. Buru-buru banget ini aku mandiin kakaknya. Soalnya tuh tadi abis mandiin dede bayi, si kakaknya tuh pup. Jadi sekalian deh ini aku mandiin dan dede bayinya itu aku tinggal sebentar, soalnya kakaknya udah teriak-teriak mulu. Pokoknya ini tuh ngerasain banget rempongnya. Pagi-pagi udah dibikin suasana yang heboh, padahal cuman berdua tapi nikmat banget, masya Allah. Alhamdulillahnya dede ayahnya itu anteng, gak rewel. Dan itu tuh belum aku pakein baju, ini aku mau selesain kakaknya dulu, soalnya kalau belum diselesain itu kabur-kaburan mulu, apalagi di sini tuh banyak banget temennya, jadi pengennya tuh main mulu. Pagi-pagi udah main, kadang-kadang tuh sampai hilang-hilangan gitu loh teman-teman. Oke, ini aku lanjut pakein baju dede Ai. Ini aku pakein gurita biar hangat aja, terus biar nggak bodong gitu ya pusernya. Kalau kata orang tua begitu ya teman-teman. Dan yang harus banget, ini wajib banget aku pakein telon biar hangat. Dede Ai-nya tuh kalau udah nenen, udah mimi cucu tuh anteng banget kayak gitu. Paling cuma nendang-nendangin aja. Nah sebelum mandi itu udah aku urut-urut pakai ramuan Jawa. Jadi sekarang tinggal diolesin aja pakai minyak telon. Gak terasa dede ayahnya tuh udah kelihatan gede ya. Itu rambutnya tuh abis dibotakin kemarin, abis cukur, jadi kelihatannya tuh gede deh. Posisi ternyaman itu ditengkurepin, apalagi kalau sambil diurut-urut itu enak banget kali ya. Makanya tuh kalau ditengkurepin anteng banget. Terus ini aku mau pakein gurita dulu. Ini guritanya udah kekecilan atau dede ayahnya udah gede kali ya. Ini belum ada 2 bulan sih, baru 40 hari kemarin. Alhamdulillahnya tuh kalau udah 40 hari ya udah lega, bisa dibawa kemana-mana. Jadi kalau kemana-mana itu bisa diajak deh. Soalnya kemarin waktu belum 40 hari itu di rumah mulu, sampai aku tuh bete banget. Biasanya kan keluar rumah ya, walaupun cuman keluar beli gorengan doang ya, itu udah seneng banget. Biar gak penat banget di dalam rumah gitu ya. Nah itu guritanya kalau siang itu aku copot, soalnya takut kegerahan, takut sesek juga ya kalau cuacanya tuh lagi panas banget, itu aku copot. Nah dede ayahnya itu gak bisa diem nih, jadi agak susah deh dipakein bajunya, terus jadi acak-acakan juga talinya, tapi nggak apa-apa deh ya. Oh ya itu tuh aku nggak pakein pampers, soalnya kalau pagi sampai sore itu aku lebih sering nggak dipakein pampers ya, biar nggak ngangkang gitu jalannya, terus biar ngebedaumnya juga gampang ya. Walaupun itu kalau setiap pipis pasti dia bangun, tapi habis itu tidur lagi, tapi nggak apa-apa. Selama itu masih anteng, tapi kalau malam itu aku pakein pampers, soalnya biar pules tidurnya, biar aku nggak begadang juga ya teman-teman. Nah ini udah selesai, mau aku pakein topi. Padahal tuh kalau pakai topi nggak betah, tapi aku yang nggak betah ngelihat kepalanya tuh botak, jadi ini aku pakein topi aja. Oke lanjut, ini aku mau beresin kasur. Kasurnya masih berantakan banget, belum aku beresin. Biasa ya kalau pagi-pagi tuh pasti berantakan, jadi kalau selesaiin mandi anak aku beres-beres kasur. Jadi aku beres-beres kasurnya itu kalau anak-anak udah selesai mandi, udah selesai makan, baru aku beres-beres. Yang biasanya tuh kalau dikontrakan beres-beres dulu, baru deh mandiin anak-anak ya, ngurusin anak-anak. Tapi kalau di kampung itu aku mandiin anak-anak dulu, baru deh beres-beres. Kalau di kampung agak santai aja lah ya pokoknya. Ini aku kebut-kebut pakai sarung, terus biar lebih rapi pakai sapu lidi. Ini sepertinya tuh agak susah diberesin, soalnya mungkin gak pas kali ya sama ukuran kasurnya. Ini tinggal aku kebasin aja. Terus lanjut, ini aku mau ngelap-ngelapin itu yang di dipannya ya namanya. Aku lap-lap karena di situ tuh berdebu banget. Jadi sehari aja gak dilap berdebu banget teman-teman. Jadi ini aku lap-lap. Pokoknya setiap 2 hari sekali aku lap-lap biar gak berdebu banget. Ini si Merah itu suka main-main ke situ gitu, takutnya pada nempel gitu kan ke badan. Habis itu ini aku mau kebut-kebutin lagi pakai sapu lidi, takutnya debunya pada jatuh ke bawah. Habis itu dirapiin lagi deh bantal-bantalnya.
Kasur udah beres, sekarang aku mau lanjut beresin di atas lemari. Ini berantakan banget, barang-barang aku tuh taruhnya di situ semua. Karena bingung kan mau taruh di mana lagi, dan ini tuh minimalis banget. Jadi memang cuman muat sedikit aja. Dan mohon maaf, ini tuh kameranya semakin ke bawah. Nah, ini dia yang bikin berantakan, banyak banget kan. Ini mau aku lap-lapin dulu, soalnya udah berdebu banget. Terus juga ada tumpahan susu. Kadang itu tumpah-tumpah kalau lagi buru-buru bikin susu. Jadi ini aku selingin pakai super juga. Gak tau kenapa semenjak di kampung itu ASI aku seret banget. Jadi aku tuh kayak kurang pede gitu. Atau mungkin banyak pikiran kali ya. Apalagi LDR-an sama suami. Dan suami tuh udah berangkat ya ke Bekasi. Jadi ini aku ditinggal. Dan aku LDR-an. Makanya tuh aku suka banyak pikiran yang macem-macem gitu ya. Terus kemudian ini aku lap-lap kainnya yang udah nggak kepake, dan ini aku rapin lagi ke tempatnya, aku taruh-taruh lagi di situ. Aku ngebawa storage gitu buat wadah skincare bayi. Jadi ini tuh cepet banget berantakannya ya. Apalagi kalau mau ambil baju di lemari itu kalau nggak pelan-pelan, masya Allah deh, tumpah semua, pada jatuh semua teman-teman. Jadi ini tuh sering banget aku beresin. Ini aku taruh lagi di situ barang-barangnya, meskipun udah dirapihin tapi tetap masih kelihatan berantakan karena emang banyak banget barang-barangnya ya. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting bersih ya. Yang penting udah aku bersihin. Itu tuh ada dot juga, ada tremos, ada susu, aku taruh di situ semua. Biar kalau malam itu bikin susunya di kamar aja biar gampang gitu ya, nggak usah lari-lari ke dapur. Soalnya tuh agak jauh gitu, teman-teman. Nah, sebelum tidur juga aku nyeduh air panas dulu biar nggak ribet gitu kalau malam mau bikin susu gitu. Pokoknya kalau mau tidur itu rempong banget, harus ini itu dulu persiapan buat malam begadang gitu. Nah, ini udah selesai, sekarang lanjut mau beresin baju-baju dede bayi. Ini beresin celana-celananya dulu. Ini sih yang paling berantakan ya, soalnya kan sering ngambilin celana mulu ya, karena dede ayahnya itu nggak pakai pampers, jadi sering bolak-balik gitu ngambil celana. Dan kadang tuh aku ngambilnya buru-buru, jadi asal ngambil aja dan akhirnya tuh berantakan gitu. Terus ini tuh banyak celana kodoknya, memang persiapan ya buat dede ayah kalau nggak pakai pampers itu pakainya celana kodok. Lanjut, ini aku mau beresin di lemari paling atas. Di sini tuh tempatnya baju-baju bayi ya. Terus di situ tuh ada surat cinta aku. Masya Allah, ini tuh senang banget loh waktu awal-awal dapat surat ini. Akhirnya perjuangan aku itu nggak sia-sia ya. Aku mikirnya tuh begitu, teman-teman. Tapi ternyata setelah dapat surat ini tuh lebih berat ya. Kenapa berat? Karena viewer aku tuh menurun. Jadi aku ngedown banget dan aku tuh jadi males bikin video lagi. Padahal tinggal ngumpulin dolarnya aja kan. Tapi nggak tahu kenapa aku kayak kecewa gitu loh, teman-teman. Kenapa kecewa? Soalnya tuh ngeditnya lama banget, bisa sampai seharian. Kadang baru ngedit 5 menit udah ini itulah, udah keskip sama anak gitu ya. Kadang juga aku gak sempet ngeditnya tuh setengah-setengah dulu gitu, tapi pas upload ternyata penontonnya sedikit banget. Jadi ngerasa kayak sia-sia gitu, teman-teman. Terus waktu aku tuh abis buat ngedit dan ternyata hasilnya tuh gak sesuai yang kita harapkan. Jadi aku tuh sekarang jarang banget buka YouTube. Buka YouTube studio aja aku jarang banget, kayaknya tuh malah gitu loh, teman-teman. Soalnya takut kecewa gitu, teman-teman. Gak mengharapkan banyak sih ya, tapi kalau viewernya lumayan kan jadi sumringah gitu ya. Soalnya algoritma YouTube itu susah ditebak ya. Kita udah coba ikutin tutorial-tutorialnya tapi tetap aja segini-gini aja. Gak tahu kenapa, mungkin video aku kurang bagus kali ya. Dan sekarang tuh aku pasrah aja deh. Jadi ini aku jalanin aja ya. Mudah-mudahan sih ada perkembangan ke depannya. Nah, lanjut ke videonya. Ini aku memberesin baju-baju merah juga. Terus kain-kain juga berantakan banget. Jadi ini sekalian aku beresin. Mumpung dari ayahnya tuh ada yang megangin ya, lagi bobo. Jadi aku langsung gercep beres-beres. Terus baju-baju aku juga yang paling bawah. Tapi itu tuh bajunya sedikit banget karena emang aku tuh bawahnya sedikit. Jadi yang dipakai tuh itu-itu mulu ya. Tapi udah gak apa-apa ya, yang penting itu pakai baju ya. Dan karena kemarin tuh di sini hujan, teman-teman, jadi cucian tuh nggak pada kering. Nah, ini udah selesai, sekarang aku mau ngepel. Tadi sebelumnya udah aku sapu dulu ya, cuman nggak aku rekam, jadi ini tinggal dipel aja semua. Ini udah aku pel, cuman nggak aku videoin semua soalnya gelap banget. Terus lanjut, udah selesai semua. Ini aku mau bedong dede ayi dulu. Ini tuh masih pulas banget. Kalau belum pulas itu susah banget di bedongnya. Terus mau aku pakein topi dan mau aku taruh di ayunan biar pulas, biar emaknya itu bisa ngapa-ngapain gitu ya, bisa santai, bisa main HP gitu sambil dorong-dorongin ayunan ya. Oh ya, mohon maaf ini teman-teman kalau videonya tuh berisik banget. Di sini tuh banyak banget orang
pada hajatan gitu, tetanggaku pada hajatan gitu sebelah kanan kiri. Jadi mohon maaf ya kalau keberisikan. Oke, jadi segini aja ya videonya, semoga bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman. Mohon maaf banget kalau ada yang salah ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum, bye.